Swastiastu. Pemirsa, selamat berjumpa dalam acara perbincangan kita, dan kita sekarang berada di sebuah rumah di Jalan Gatot Subroto Denpasar. Kenapa kita berada di sini? Karena memang di sini ada keluarga yang sangat menarik, di mana satu keluarga ini anaknya ketiga-tiganya suka bermain musik dan bahkan mendapatkan prestasi yang luar biasa. Walaupun masih kategori SD atau paling besar adalah SMP, tapi luar biasa sudah mampu melakukan prestasi, membuat prestasi yang luar biasa bahkan sampai ke Singapura. Nah, untuk itu sudah hadir di tempat kita ini adalah ibu kandung ketiga anak-anak ini, yakni Ibu Ida Ayu Putu Swartika Dewi. Devi ya. Gimana kabar, Bu? Om Swastiastu, Bu. Swastiastu, Pak Agus. Yeah. Sehat, Bu, ya? Sehat. Bagus, Manapi. Sehat. Luar biasa, Ibu. Ini saya ada di tempat Ibu, di rumah Ibu. Ini didampingi oleh tiga-tiga putranya. Okay. Mungkin bisa dijelaskan ini, Bu, ketiga putranya ini siapa dan kenapa mereka boleh dikatakan berprestasi seperti itu? Okay. Eki yang pertama, Prabu. Dia SMP kelas 1 sekarang. Dia suka bermain drum. Ya, yang nomor 2, Sakti, kelas 4 SD, suka main keyboard, ya, main piano. Yang nomor 3 baru belajar, dia suka main gitar. Jadi semuanya mau belajar musik, ya. Jadi ketiga-tiganya ini memang pemusik gitu, ya? Iya, baru belajar sih, Pak Agus, sebelum ini baru belajar. Tapi saya lihat dari apa namanya prestasinya ini banyak sekali, ada piagam-piagam. Begini nih, Bu, ada yang bahkan sampai ke Singapura seperti itu. Mungkin Prabu yang bisa dijelaskan sedikit terkait dengan prestasi itu. Prabu dari umur 8 tahun, jadi kelas 2 SD, baru serius belajar ini. Saya kursuskan dia main drum. Kalau dari kecil dia memang ya suka sih, suka mukul-mukul, terus suka lihat orang main musik, suka lihat orang menggambel. Jadi sempat waktu kecil tuh sudah bisa main gupek tuh sudah ini berirama. Tapi saya enggak terlalu respon sama ininya, karena tak pikir anak-anak dan tidak mungkin akan enggak terpikir lah mau bermusik, itu enggak terpikir waktu itu. Terus dia juga suka gambar, suka sekali gambar. Jadi tangannya sudah lemes, dia bikin ogoh-ogoh gitu. Oh, mungkin dia suka menggambar, mungkin coba deh gitu. Saya coba dia melukis. Oh, juara juga, senang ini dia juara. Terus katanya saya dapat info juga, bagus juga kalau anak tuh main musik, bagus loh katanya, bisa untuk lebih fokus dia belajar, lebih ini. Kebetulan sekali omnya datang, ada temen nih mau jual drum, alat drum, mau ini nggak? Aduh, siapa juga mau main musik nih anak-anak. Tapi coba dulu ya, kalau dia mau boleh, kalau enggak jadi. Dibawakanlah drum ke sini. Coba dia nih, mungkin belum ini gitu. Tapi kok terus dia senang, dia ngambil digebuk-gebuk aja. Nah, kebetulan saya lewat Suli, ada tempat kursus ini musik. Musik ya? Iya. Mungkin anak-anak daripada main cecot, nonton TV, gitu. Saya pikir kayaknya coba deh, siapa tahu dia ini, saya lihat dia suka main ini. Saya ajak ke sana. Iya. Jadi setelah itu, ini kalau kita bicara musik, ini anak-anak main musik, orang tuanya memang suka musik nggak? Mungkin ibu atau bapak? Enggak. Kalau yang suka musik, dengar lagu yang suka mainin ini tuh sebenarnya ayahnya. Oh. Ayahnya dia dulu sempat nge-DJ dulu waktu muda. Oh. Iya, jadi tahulah lagu-lagu. Tapi tidak sampai main musik gitu ya? Enggak, bisa paling gitar gejreng-gejreng gitu. Oh. Tapi enggak sampai serius profesional gitu, enggak. Yeah. Nah, itu umur berapa baru ibu yakin bahwa ini anak ini khusus jadi pemain musik gitu lah. Berjalan waktu mengalir aja, Pak Agus. Kita enggak terlalu target gitu, enggak. Yeah, yeah. Yang penting anak-anak tuh seneng, terus terisi waktunya. Jadi saya coba ajak ke tempat lesnya di BMTC Suli. Belum berani saya memastikan dia akan suka drum tuh, belum. Coba deh dulu, coba mau yang mana gitu. Yeah, boleh gitar, boleh apa. Tapi dia lebih seneng itu drum. Waktu itu sempat pertama di handle sama Om Kunyit, tapi sudah almarhum sekarang. Itu drummernya Crazy Horse. Nah, dulu senang sekali dia juga, tapi sudah keburu almarhum. Akhirnya diajar sarang
Kak Agus Cilik Trojan itu. Iya. Nah, itu dia kan ngerok gitu ini. Jadi mungkin cocok deh sama anak-anak. Ya connect terus dia, nyambung latihan, latihan terus rutin, latihan nyambung. Akhirnya adiknya juga mungkin kepingin dia. Oh, jadi lihat terpengaruh oleh kakaknya. Kakaknya dia. Atau mungkin pas lagi latihan ikut Ya, ikut bareng dia gitu ya. ngantar. Adik mau belajar juga. Iya. Gitu. Tapi jangan drum. Yang lain itu ya. Yang lain nanti apa? dobel. Adiknya apa? Piano dia. Piano. Iya, suka main piano dia. Dan sekarang akhirnya memang sering duet ya. Iya, duet juga akhirnya punya band juga sering main bareng juga jadinya mereka. Bahkan sekarang yang terbaru katanya adiknya yang paling kecil ya. Iya, ikut main gitar dia oh, pengen mungkin gitar, gitu ya. Kakaknya manggung saya nggak pernah diajak, cuman nganter aja kan. Oh, jadi terpengaruh oleh iya, kakaknya iya. ya. Nah, itu kan Ibu sudah tahu sekarang anak-anak suka main musik dan sebagainya. Bahkan saya dengar ada prestasinya banyak sekali. Mungkin bisa disebutkan salah satu prestasi-prestasinya, Bu. Awalnya kita nggak tahu kalau ada kompetisi-kompetisi musik seperti drum itu di Bali kan jarang sekali di Bali ya. Ada. Jarang sekali. Terus di medsos itu ada katanya di Jakarta namanya IDP. Itu memang setiap tahun. Jadi ketuanya Bapak Eki Soekarno. Jadi setiap tahun tuh ada Indonesia Drum and Perkusi. Itu seluruh Indonesia tuh ininya pesertanya. Ya, ya. Nah, coba-coba nih, coba-coba dia ini daftar ikut ke sana di Jakarta lagi bukan di Bali. Ya, persiapannya ya coba semaksimal mungkin dah. Ini mainnya kita belum banyak pengalaman kan. Cuman di sini mungkin porsi kecil-kecil ada, kadang-kadang sekolah musik ada ngadain lomba itu. Ini skala besar ini se-Indonesia. Ikut Prabu ke sana. Ya main maksimal lah ini sebisanya. Ternyata lolos dia dari 40 peserta, lolos dia 5 besar dia masuk. Waduh, enggak percaya juga sih. Jadi prestasinya bisa ditembus nasional ya. Iya. Wah, lolosnya 5 besar. Waduh, 40 anak. Besoknya ya kompetisi lagi untuk 5 besarnya kan. Dan jurinya itu, waduh senior-senior semua. Tapi dapat juara akhirnya? Akhirnya dapat juara 2 dia. Juara 2, wah juara itu dua dia nasional, khusus untuk anak-anak ya. Iya, untuk anak-anak nih kan. Bahkan ada yang saya dengar juga ke Singapura ya, terakhir ya. Akhirnya semenjak ikut IDP itu anak tambah semangat dia. Semangat, jadi kalau ada kompetisi apa gitu, jadi coba dia. Saya lihat di medsos, ternyata ada yang Singapura, yang internasional. Waduh, Singapura itu jauh apa memungkinkan. Nah, akhirnya ikut, tapi audisi dulu Pak Agus. Iya. Nggak bisa ini langsung, audisi dulu audisi. Online dia. Jadi dia buat videonya dulu, nanti dipanggil, di audisi ya. Di sana, jadi siapa yang masuk 10 besar, baru datang kompetisi live di sana, di Singapura. Pada akhirnya di Singapura? Masuk, 10 masuk, besar, ya? Tapi di Singapura masuk sampai grand final. Grand final, wah luar biasa internasional ya. Baik, okay, mungkin Bu Devi kita nantikan dulu sejenak ya, okay. Karena luar biasa kita akan banyak mengelaborasi seperti apa prestasi anak-anak ini ya, nanti setelah pesan-pesan berikut. Dan pemirsa kami akan kembali nanti setelah pesan-pesan berikut. Swastiastu Pak De. Swastiastu, kak dek. Oke Pak Dek, tumben ngerti kena main. Tau nih iseng yang melalui nih. Oh gitu, nah main. Main dekat di sini, dekat. Dek, yang kan nih, kak dek ajak kurnane, apa nih tujuannya main? Gini Pak Dena. Poinnya apa cah ngomong ini? Poinnya game. Nyilih pipis, so kan minggu do game keluyang su. Oh, ini panake kal masuk gitu, nyilih pipis. Tau, semesteran. Ini tumben, main biasanya sentain ngenah, tumben bertepuk gitu kan. Pilihan pipis, yang ada pipis, tapi pipis panas deh. Pipis marah nyilih di bank, kondongan modal gitu loh. Nah, itu nyilih atau minggu ganti, sehingga liu be. Oh, minggu sekena minggu nyaran. Itu nih, pokoknya yang kira nyaran. Nah. Gih, Pak, bener nih kita yang ya kurnanti aja pun telah, tenglah pipis ganti, niki pun keliling, pun telah olah-olah ini, niki Pak, pangidang, gair, ngelanjutang panak tema sekolah. Loh? Tiang, Li?
Mak kone pis nih di kantong beli nih tuh. Nih bang nyilih kadek, orang nyilih pis. Nih dek nah, nih pis panas nih, ngetang nih. Nih hanya satu minggu man tempo, jadi tolong dibantu. Jadi nih tiang lebih sepakat membantu, mudah-mudahan bantuan nih dek bisa panaki sekolah, sing skor sing nah, angwang nah. Terima kasih gati nih. Yang benar minggu pasti keluyang. Nah, yang penting dek. Pokoknya dek khawatir. Ah, yang penting dek komitmen jak waktu. Nah, pokoknya minggu jak keluyang. Beli, adi alo kedo masih lihat pis jak timpal. Bekadan pipis itu pis panas masih beli. Eh, nak angwang aja yang penting dia mau tempo satu minggu. Satu minggu kan uliangan, nyana namen besi uliangan itu ragu berhitung nyana toh. Dong, markanya mina muntu, ane nyilih mesti jegeng, mesti benbe, gasir pesu pipis nih. Lo cemburu nih, lo cemburu. Bu, bapaknya di sini, Pak Kadek, nih? Wih, Pak, mare ganti pesu, Pak, mare. Iya, wenten, wenten, Pak, yakti. Bu, terus alih main orang sing ada, orang pesu nih, penting nih, utangnya. Iya, waktu ini yang pun korain, Pak, pun telpon apa, Pak, sekarang itu? Sing ada, nih, pasti kali yang ini, mengkep, nih, ini. Tenten, Pak, yakti, yakti, ya, Pak, Pak, kin nomor, Pak, kin nomor, Pak, 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 makin nomor, iya, Pak, 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 iya, Pak. Hei, 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 yang kan maksudnya nih, adik. Mutang orang satu minggu di sing mulia-mulia aja maksudnya nah. Kenal nih, sekenal nih. Pak, ampura Pak. Si, masalahnya pun orang satu minggu jadi kayak-kayaknya sing bayang-bayang utangin. Enggak Pak, bisa dari yang wenten nih ke Pak Ampura. Oh, orang, Pak, mulia awalnya. Rekonsiliasinya dimulai hari ini, jam ini. Tentang bagaimana program-program yang sudah direncanakan itu bisa masuk dalam anggaran Gabar disiapkan pagi. Oleh bagaikan dua sisi mata uang, kami hadirkan informasi untuk Anda. Labaik Allahumma labaik, labaikala syarikala kalabaik, Gabar Haji. Program yang menyajikan liputan pelaksanaan ibadah haji. Bisnis di Arab Saudi mengalami peningkatan seiring pelaksanaan ibadah haji. Salah satu kesan yang paling mendalam adalah saat jemaah wukuf di Padang Arafah. Kabar Haji, TV One memang beda. Dari pusat berita. Menyingkap tabir di TV One memang beda. Tetap tenang dan menjaga persatuan adalah bom bunuh diri. Dan yang kedua hanya beda 5 menit. Sebelumnya pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya. Kabar pagi. Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita berkaitan dengan kreasi dan prestasi pemusik-pusik muda Bali. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Suartika Devi bagaimana anak-anaknya luar biasa meraih prestasi yang sampai ke tingkat internasional, bahkan di Singapura juga masuk ke grand final sebagai pemain drummer cilik. Kemudian adiknya juga pemain piano dan lagi satu Komang sekarang juga sedang bermain gitar. Luar biasa ini memang keluarga pemusik, walaupun awalnya memang orang tuanya tidak sebagai pemusik seperti itu. Saya lanjut ke Ibu Devi. Bu, kan sekarang banyak sekali prestasi yang sudah diraih, kemudian banyak penghargaan yang sudah didapatkan. Selaku orang tua, sekarang Ibu bagaimana mengembangkan anak ini seperti ini? Karena ini kan masih kecil, masih sekolah juga kan itu ya? Iya. Apa yang Ibu harapkan? Kita orang tua bersyukur sekali punya anak-anak berbakat. Jadinya ya semampunya untuk bisa mensupport mereka dengan
belajar kursus ke ini ke guru-guru yang terbaik. Terus terutama alat-alatnya itu juga harus kita ini usahakan ya, walaupun alat musik semuanya mahal. Ya, itu kalau alat musik kan mahal, Bu. Ya, mungkin biaya itu gimana, Bu, melihat itu? Ya, kadang kalau mau beli sesuatu ini ya tunggu rezeki dulu, Pak Agus. Iya. Kalau pengen alat apa, lihat-lihat dulu, tunggu rezeki dulu. Apalagi adiknya juga dari umur kelas 3 itu sudah the best dia, the best keyboardist waktu kompetisi di SMA 1. Ada kompetisi band tuh di SMA 1. Jadinya tadinya dia ini apa pakai keyboard dia ininya. Jadi mau enggak mau dia harus lebih biar lebih kuat jari-jarinya harus dibelikan piano dia biar ini. Jadi ya kita upayakan lagi. Jadi setiap kompetisi dia dapat juara lagi, dapat the best lagi. Waduh, nanti harus support lagi ini ya biar dia semangat berlatih juga. Ya, saya dengar juga ini memang betul-betul keluarga ini mensupport penuh dari anak-anak ya, Bu ya. Bagaimana dengan perhatian dari pihak-pihak lain, misalnya pemerintah atau mungkin yang Ibu upayakan dari swasta terkait dengan prestasi anak-anak? Selama ini kita belum berupaya ke sana sih, Pak Agus. Jadi masih mandiri, masih kita. Iya, paling yang ini karena sering ketemu kebetulan ownernya BMTC Pak Ian Balawan itu yang sering paling support anak-anak terutama Prabu sama Sakti. Jadi sering mengiringi Pak Ian Balawan. Kemarin yang terakhir di Hard Rock Hotel. Jadi dibuatkan grup band sama Pak Ian Balawan, diajak anak-anak juga main. Karena terakhir prestasinya terakhir tuh kan yang bergengsi itu di Jazz Festival, Pak Gus. Anak-anak memenangkan juara satu Jazz Festivalnya Udayana yang mengadakan itu sama setiap tahun. Orang-orang dewasa. Iya dewasa, anak isi biasa, semua ya. Dewasa. Jadi dia aja yang menang anak-anak, kecil ya. Iya, yang the bestnya drummernya Prabu, the best keyboardnya Sakti. Waduh, saya kaget juga. Tengkar syukur anak-anak memang. Luar biasa nih. Mungkin Ibu Devi kalau kita rasanya mungkin kurang apa abdol kalau kita tidak menonton mereka tampil ya. Jadi kita di segmen ini kita coba lihat ya permainan mereka sehingga pemirsa juga tahu seperti apa sih permainan mereka. Terima kasih kesempatannya. Jadi pemirsa kita akan lihat seperti apa permainan ketiganya ini kolaborasi bahkan nanti juga solonya seperti apa bermainnya. Kami akan kembali nanti setelah permainan ini.
sambal ya. Sambal kan? Jahe berapa? Kapan pak? Jangan hitung ya. Berapa sambal? Pak, ampun ampun plastik pak. Oh kenten? Ya ampun nggak boleh tas. Ampun mati gue. Iya iya. Jangan hitung ya. Ah, Pak, baiknya Bapak memang menyarankan pada pembeli untuk menyiapkan tas isi ulang seperti ini ya. Jadi kurangi penggunaan plastik karena peraturan Gubernur Bali sekarang sudah memutuskan untuk kita mengurangi sampah plastik. Jadi disarankan kalau pembeli yang ada ke sini untuk membawa tas sendiri. Mari kita wujudkan Bali bebas sampah plastik. Gelanggang dari berbagai belahan dunia selalu melahirkan cerita suka dan duka. Semua ada di sini. Kabar Arena Pagi di TV One. Selamat pagi pemirsa, saya Tisano Feni akan bersama Anda selama 30 menit ke depan dalam kabar pasar. Berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi diulas dan dibahas di sini. Dan menjadi barometer untuk setiap pelaku usaha. Kabar Pasar di TV One. Memang beda. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan pertemuan membahas berbagai ancaman dari Korea Utara, yaitu melakukan uji coba rudal antar benua. Ribuan warga Muslim kembali mendatangi Masjid Al-Aqsa di Yerusalem untuk melakukan ibadah setelah polisi Israel menghentikan aksi blokade Masjid Al-Aqsa. Buka mata, lihat dunia. Kabar dunia di TV One. Memang beda. Pada malam ini, saksikan live streaming dan highlights Gojek Traveloka, Liga 1 dan Liga 2 di TV One Connect. Tonton terus dimanapun dan kapanpun. Saksikan live streaming dan highlights One Pride MMA di TV One Connect. Tonton terus dimanapun dan kapanpun. Nah pemirsa, sekarang saya ada di lokasi anak-anak ini sedang latihan dan masih bersama ibunya, Bu Sartika Devi, dan kita ingin tahu seperti apa mereka permainannya sehingga luar biasa bisa meraih prestasi sebagai drummer terbaik juga, bahkan keyboard terbaik. Dan nah saya sekarang sama Ibu Devi, ini sekarang ini memang tempat latihannya ya? Iya, Niki deh Pak Gus, karena Prabu bermain drum dan suaranya menggelegar. Jadi tadinya kita belum punya Niki, studio Niki masih di ruangan ini. Cuman jadi tidak enak sama tetangga, karena suaranya juga ini, terus kalau dia latihan malam-malam juga tidak enak sama tetangga. Akhirnya Niki pun diusahakan, dibuatkan studio Niki biar dia nyaman latihan sama teman-temannya, ada punya grup band dia. Kalau Kenten gitu, kalau dia main drum itu juga nyaman jadinya, enggak sampai Kenten. Jadi kalau mereka latihan di sini hari-hari apa atau jam-jam tertentu enggak? Diusahakan harus setiap hari diambil alat Niki. Harus sempatkan dia. Setiap hari ya. Setiap hari harus dia sempatkan untuk latihan. Ya kecuali napi dia kelelahan sekali atau gimana nggih di libur. Kalau latihan di tempat ini ada ininya nggak, ada pelatihnya? Nggih, kadang-kadang Kenten kita datangkan pelatih meniki. Kadang-kadang dia latihan dengan lagu yang sudah dia materinya di ini, tinggal dimantapkan Riki latihan sendiri dia. Oleh ayahnya yang nemenin. Gitu ya. Jadi memang ada pendamping juga gitu ya. Nggih, karena masih anak-anak, pasti dia banyak mainnya dia. Nanti dia harus ditemani biar sungguh-sungguh dia latihan. Jadi hampir setiap hari latihan itu ya? Nggih, tiap hari. Berapa latihan jam biasanya per hari itu? Ya, kalau enggak ada kompetisi atau maksimal normal 1 jam lah anak-anak pun capek dah Pak Gus. Jam ya. Nggih. Baik. Nanti saya akan ngobrol dengan Prabu ya.
Jadi Prabu, omnya ingin tahu nanti sekaligus ingin lihat seperti apa permainannya ya. Nanti kita, Prabu bisa dijelaskan kenapa suka main drum? Karena memang asik main drum. Main drum, asik ya. Apa kesulitannya main drum? Kan kadang-kadang orang ada yang sulit, gitu, ada yang memang tidak suka gitu. Kenapa? Kesulitannya? Ya. Apa susahnya? Susahnya main drum apa itu? Nggak ada susah. Nggak ada susahnya? Gampang semua ya? Enak ya? Nggak, kenapa pertama suka drum itu dulu? Kan sebelumnya kan ada ini, ada keyboard, ada gitar itu. Emang dipilihin sama bunda sama ya. Oh, memang suka dipilihin itu. Tapi Prabu senang juga kan main drum ya? Kalau main drum kan harus tenaga besar itu. Ini kecil begini, kuat main pukulnya ya? Iya, harus kuat. Kuat ya? Kuat. Kuat ya. Terus siapa yang mengajarkan pertama main drum? Ada pelatih nggak atau mungkin sendiri dulu? Pertama Om Kunyit, abis itu Kak Gus Cili, abis itu Kak Lan yang terakhir. Oh, jadi memang ada pelatih ya? Iya. Tuh. Kemudian sekarang kan banyak nih prestasinya. Ada dapat juara. Gimana perasaannya Prabu? Senang. Senang ya? Dapat ke mana? Ke Singapura, ke Jakarta. Cita-citanya Prabu jadi apa sih? Jadi pemain drum terkenal seperti itu? Ya. Jadi akan terus main drum? Terus ya? Ya, terus. Oh, terus. Bagaimana dengan sekolah? Nah, ini kan sekolah harus di SMP ya? Ya, di SMP. Nah, gimana caranya membagi waktu dengan sekolah itu? Ya, harus diseimbangin. Seimbang ya? Jadi sekolah nggak sampai ketinggalan pelajarannya? Oh, itu ya. Jadi luar biasa memang berusaha mengatur waktu antara jam sekolah dengan ini ya. Jadi omnya mau lihat ya, pemirsa juga mau lihat bagaimana Prabu main drum sendiri ya. Seperti apa, betul nggak Prabu memang jago main drum ya? Nanti bisa tunjukkan ya? Boleh ya? Bisa. Baik, jadi pemirsa nanti kita langsung lihat permainannya Prabu untuk bermain drum solo seperti apa. Nanti kita lihat dan kami akan kembali setelah Prabu main drum seperti ini.
One Pride MMA Online Talent Scouting. Untuk mengakomodir minat yang semakin tinggi, kini kami mencari petarung berbakat melalui registrasi online. Cukup dengan membuat video latihan fisik dan teknik yang dikuasai. Kemudian upload video tersebut ke akun pribadi YouTube. Info selengkapnya, kunjungi website onepride.net. Kesalahan itu tidak akan bisa menjadi kebenaran dengan propaganda apapun juga. Sebaliknya, kebenaran tidak pula bisa ditutupi walaupun tidak ada yang melihat. Mahatma Gandhi. Ketika pemerintah takut kepada rakyatnya, maka akan lahir kebebasan. Tapi ketika rakyat yang takut kepada pemerintahnya, maka akan lahir tirani. Thomas Jefferson. Dari gegap gempita sepak bola tanah air, lahir berbagai berita dari dalam dan luar lapangan. Saksikan Arena Sepak Bola Indonesia setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang hanya di TV One. Kami akan melakukan banding. Untuk jaksa. Kabar petang. Kalau secara regulasi ini menyalahi aturan loh. Kan ini sebetulnya tujuannya baik. Maka saya memperkirakan kemungkinan besar badannya masuk ke daratan. Nah kalau melihat seperti ini apa yang harus diwaspadai oleh warga Bandung dan juga oleh kita semua? Cukup besar ya Fia. Iya. Luar biasa keracunan sekaligus bersamaan ini karena mengkonsumsi? Ini kita masuk ke topik utama kita pagi ini, Indi. Memaknai gaya bahasa Presiden Joko Widodo. Bukan kekerasan berupa fisik pastinya. Selamat pagi di Apa Kabar Indonesia. Telusur. Menyingkap yang tertutup. Menelusuri setiap tanda kejahatan. Telusur. Menyingkap yang tertutup. Menelusuri setiap tanda kejahatan. Banyak. Paling semua kan memang mereka stop semua. Khusus untuk Anda. Telusur. Di TV One, memang beda. Road to Glory, melanjutkan kesuksesan dua musim sebelumnya. Semakin banyak petarung hebat. Semakin banyak laga sengit. One Pride MMA Season 3 di TV One. Kamalu ma'rifatihi mahabbatuhu. Sempurnanya mengenal Allah adalah mencintai Allah. Damai Indonesiaku. TV One memang beda. Kamalu ma'rifatihi mahabbatuhu. Sempurnanya mengenal Allah adalah mencintai Allah. Mengkhianati amanah yang diberikan oleh Allah berupa anak. Kita tidak ajarkan dengan ilmu agama. Itu sama saja kita membiarkan anak-anak kita akan sengsara selama-lamanya di akhirat nanti. Orang tua yang durhaka kepada anaknya, yaitu orang tua yang gak mau mendidik anak-anaknya ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah waktunya untuk Ladies Fight. Kita ini tenang di bawah dan di atas mungkin. Apa yang terjadi luar biasa. Dia sangat baik. Dia mengunci tangan Devia.
Pemirsa, masih di acara perbincangan kita bersama keluarga musisi, anak-anak muda, anak pelajar yang ada di Gatsu, Bapak Nyoman Wiryanto ini, dan dengan ibunya, Ibu Suartika Devi. Tadi kita sudah lihat bagaimana permainannya Prabu memainkan drum. Dan selain Prabu, anak keduanya juga, Sakti, juga suka bermain musik, yakni sebagai pemain piano ya, atau keyboard ya. Dan luar biasa, prestasinya juga luar biasa, sudah mengikuti kakaknya kemana-mana, mereka sering duet. Nah, kita tanya sekarang Sakti. Sakti, gimana kabar? Baik. Baik ya? Sehat ya? Sehat. Sakti kelas berapa sekarang? 4 SD. SD di mana? Cipta Dharma. Wah, luar biasa. Sakti suka main keyboard begini. Itu mulai umur berapa suka main keyboard? TK kecil, umur 5. Oh, udah sangat ini ya, sudah sangat lama ya bermainnya. Kenapa suka main keyboard? Ya saya suka gara-gara kakaknya. Oh, gara-gara kakaknya ya? Maksudnya disuruh sama kakaknya atau? Oh, gara-gara lihat kakaknya main. Ya, jadi Sakti juga pingin main ya. Nah, kenapa keyboard? Kenapa enggak main misalnya drummer? Kakaknya kan drummer. Kenapa keyboard? Biar enggak sama. Oh, biar beda. Biar ada ini ya, satu keluarga bermain musik ya. Terus apa susahnya main keyboard ini? Biasanya kecepatannya. Kecepatan apa itu? Biar cepat. Oh, biar cepat itu ya? Cepat bisa maksudnya? Enggak. Cepat tangan itu? Ya. Oh, iya, iya. Ya, konsep berikutnya ya. Siapa yang ngajarin main keyboard ini? Yang pertama Kak Yudi di Balawan. Oh, di tempat kursus ya? Oh, terus sekarang kalau latihan itu berapa jam per hari? 2 jam. 2 jam? Oh, lumayan. Gimana dengan sekolahnya? Ngatur waktu sekolah bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Cita-citanya apa? Jadi pemain piano terhebat sedunia. Wah, luar biasa. Jadi pemain piano terhebat sedunia ya? Tapi harus latihan, terus ya, harus tampil itu ya. Kan sudah ada prestasinya, pernah dapat juara kan? Dapat ya? Juara di beberapa tempat ya? Oke, jadi nanti omnya akan lihat ini. Betul nggak memang pinter main keyboard? Nanti tunjukkan ya. Betul bisa ya? Tunjukkan kepada pemirsa ya. Baik. Pemirsa, kita lihat ini permainan dari Sakti bagaimana bermain keyboard. Kita lihat permainan seperti apa. Thank you.
Nah, pemirsa, tadi Anda sudah melihat bagaimana permainan keyboard dari Sakti, luar biasa. Mungkin Anda sudah bisa melihat permainannya dan layak tidaknya meraih prestasi, tentu Anda sangat paham tentang itu. Dan seperti apa komentar dari beberapa orang yang mengenal keluarga ini, bahkan menjadi pelatih, bahkan sering mendampingi dalam acara-acara festival dan bermain musik mereka? Berikut komentar mereka. Jadi selama saya jadi pelatih musik di sini, saya tidak pernah merasa kesulitan ngajar Prabu, Sakti, dan Raja. Jadi untuk bermain musik, dia udah punya talenta yang sangat tinggi, bertiga ini. Jadi saya untuk bermusik, bermain musik atau latih musik itu tidak pernah kesusahan. Samping itu, pendukungan dari kedua orang tuanya itu juga mendukung anak-anak ini untuk bermusiknya. Kalau menurut saya, ke depannya ya harus jadi musisi yang hebat lah untuk ke depannya. Menurut saya, kalau untuk mereka ya harus banyak-banyak latihan, bersosialisasi dengan pemusik-pemusik. Bicara masalah prestasi Prabu, saya sedikit menjelaskan tentang IDP. IDP itu festival tingkat nasional, dan di mana Prabu itu sudah mendapat juara 2 di tingkat nasional untuk kategori anak-anak. Nah, saya pikir itu sebuah prestasi yang sangat luar biasa, karena kompetisi ini diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, Prabu ini seharusnya sudah mulai dikenalkan dengan kebutuhan industri musik di Indonesia, yang dimana itu tidak hanya industri, tidak hanya membutuhkan skill yang hebat, yang bagus, yang mumpuni, tapi juga bisa mengakomodir kebutuhan pasar seperti apa. Pasar industri musik di Indonesia ini sangat luas dan sangat menarik. Ya, harapannya untuk Prabu terutama dan adik-adiknya Sakti dan Raja itu memang saat ini dia sudah mendapat dukungan pelatihan, dukungan moral itu yang cukup. Cuma saya berharap ke depan untuk ditingkatkan lagi dengan metode-metode yang sangat terarah, ya, sehingga dapat prestasinya itu dapat menonjol dan bisa masuk industri. Untuk target 2020 saya berharap terutama Prabu dan Sakti bisa masuk industri musik Indonesia. Nah, pemirsa, tadi sudah kita dengar beberapa komentar dari beberapa orang yang sudah mengenal mereka, kemudian ada yang melatih mereka, dan harapan-harapannya tentu luar biasa. Mereka diharapkan kelak bisa melanjutkan prestasi dan keterampilannya nih. Kami nanti akan kembali tetap dalam acara perbincangan setelah pariwara berikut ini. Dari pusat berita, disajikan secara mendalam, menyingkap tabir di TV One, memang beda. Dari pusat berita, disajikan secara mendalam, menyingkap tabir, menyingkap tabir. Di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Ya, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan baik-baik ini saja. Kita masuk ke topik utama kita pagi ini. Ya, selamat pagi di Apa Kabar Indonesia. Tadi sudah melihat sedikit cuplikan-cuplikannya. Indonesia Zamrud Khatulistiwa. Tradisi, seni dan kreasi bernilai tinggi. Alam dan lingkungan penuh pesona. Saksikan Indonesia Plus di TV One, memang beda. Halo,
Pemirsa, masih dalam acara perbincangan kita, masih bersama musisi-musisi muda dari keluarga Ibu Swartika Devi. Dan tadi kita sudah lihat bagaimana Sakti bermain keyboard dan juga komentar dari beberapa orang yang mengenal mereka dan juga para pelatihnya. Luar biasa. Dan di segmen terakhir ini kita akan kembali kepada ibunya, selaku orang tua. Nah, Ibu Devi, tadi kita sudah lihat bagaimana mereka atraksi, kemudian mereka bermain dan komentar-komentar mereka. Harapan Ibu kepada anak-anak ini seperti apa ke depannya? Senang sekali punya anak-anak yang berbakat. Keinginan kami sih anak-anak tetap bermusik, nanti senang bermusik dan bisa menjadi pemain musik yang profesional lah. Jadi enggak jago di Bali aja, bisa sampai ke Indonesia, kalau bisa sampai internasional. Jadi seperti itu ya. Kalau Ibu melihat bagaimana dengan penghargaan terhadap musik kita ya, khususnya mungkin di Bali, kan banyak sekali ada pemusik-pemusik kita pada titik tertentu dia bisa jenuh, kemudian karena penghargaan kurang. Menurut Ibu gimana kira-kira? Harus ada komunitas mungkin ya, komunitas untuk anak-anak yang suka bermusik. Kemudian mungkin ada juga yang membantu menghubungkan ke pihak-pihak yang lebih tahu dengan industri musik. Jadinya mungkin anak-anak Bali yang suka bermusik bisa tersalurkan dan bisa berkarya seperti yang mereka inginkan jadinya. Kalau selama ini Ibu sudah sering komunikasi nggak dengan, kan ada banyak pemusik-pemusik senior di sini, mereka apa dorongan yang bisa diambil dari mereka ya? Ya banyak teman-teman ayahnya banyak yang suka bermusik. Ya paling untuk anak-anak mereka ya jadi tambah seneng bermusik karena ada yang senior-seniornya yang lebih ini ya. Jadi mereka lebih semangat dia, karena kan kalau berlatih kalau dengan yang lebih senior pasti lebih asik jadinya latihan dia. Ya. Kemudian ada nggak keinginan atau rencana Ibu untuk mungkin suatu saat anak-anak ini buat album sendiri, kemudian semacam apa namanya demo sendiri untuk karya mereka? Suatu saat nanti kita ada rejeki, jadi punya keinginan mereka punya karya sendiri. Biar adalah ininya, apa ini loh yang buah karya ya. Jadi nggak cuma berlatih kompetisi, tapi keinginannya pasti mereka punya karya yang bisa dibanggakan buat mereka sebagai kenangan lah. Nah ini kan pernah menjadi juara di nasional, kemudian bahkan ke Singapura gitu. Ada nggak tawaran dari nasional seperti itu ya, untuk mungkin suatu saat anak tampil atau mungkin juga bikin rekaman seperti itu? Sementara Niki belum ini nih. Cuman mungkin ada saran-saran, ada sebaiknya anak-anak dibuatkan untuk ini, biar nanti kalau latihan kompetisi terus nanti takutnya mereka jenuh atau gimana. Jadi disarankan sebaiknya buat ya, karya ya. Mungkin terakhir Ibu, harapan Ibu kepada pemerintah, kepada masyarakat Bali agar potensi anak-anak seperti ini bisa terus berkembang, tidak mandek di tengah jalan seperti itu Bu. Ya mungkin harus ketemu dengan orang-orang yang memang sudah berpengalaman di industri musik. Jadi mungkin kalau pemerintah di bagian apa ya, mungkin Depdikbud mungkin. Ya jadi ada yang mengarahkan, mungkin ada komunitasnya, nanti kelanjutannya anak-anak ya berkembang lah untuk di musik jadinya. Baik, jadi luar biasa harapannya bagaimana anak-anak ini yang punya bakat, punya talenta, tidak hanya mandek di situ, bisa berkembang di masa-masa yang akan datang. Termasuk juga anak-anak Bali yang lain juga bisa mengembangkan bakat-bakatnya. Selamat Ibu, mudah-mudahan anak-anaknya bisa berkembang, kemudian bisa menjadi pemusik-pemusik terkenal ya. Dan adik-adik selamat ya, mudah-mudahan sukses ya. Nanti, tapi tetap fokus belajar juga ya, karena memang itu harus seimbang. Baik, pemirsa, demikian tadi perbincangan kita. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.
memang beda.